Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara saat peninjauan vaksinasi keliling di Pasar Badung Minggu 21 Maret 2021 kemarin mengatakan, pemerintah Kota Denpasar gencar melakukan vaksinasi untuk mempercepat target sasaran herd immunity atau kekebalan komunal. Kendati sasaran vaksin baru pada pelayanan publik dan lansia, namun untuk sasaran vaksin berikutnya adalah masyarakat umum akan segera dilakukan. Karena kami sangat berkomitmen bagaimana health immunity 80% masyarakat Denpasar sudah terpenuhi. Nah, kalau vaksin yang akan diserahkan oleh pusat ke Bali 2 juta, kalau Denpasar dapat 300 ribu, sekarang kita sudah jalan 60 ribu, itu artinya sudah 79,5% masyarakat Denpasar akan divaksin. Sampai saat ini pelaksanaan vaksinasi di 40 fasilitas pelayanan kesehatan di Kota Denpasar masih berlangsung setiap hari Senin sampai Jumat. Untuk Sabtu dan Minggu, vaksinasi dilaksanakan keliling dengan sistem jemput bola. Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, Dr. Sri Armini mengungkapkan, vaksinasi saat ini masih menyasar kelompok pelayan publik dan lansia. Setelahnya maka sasaran vaksinasi berikutnya akan menyasar masyarakat umum. Dari Denpasar, Tim Liputan Nirwana TV melaporkan.